Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Selvira Sesa Channel. Ketemu lagi di channel yang informatif, inovatif, dan up to date. Oke, di video kali ini kita akan membahas salah satu pemain tukang ojek pengkolan yang berperan sebagai Fadil. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya. Oke, kita langsung simak saja video berikut ini dan tonton video ini sampai habis. Yang berperan sebagai Fadil di sinetron Tukang Ojek Pengkolan atau TOP adalah Yudetra Atala Jinan. Fadil adalah anak bungsu keluarga Abi Ferdi dan Umi Amira. Tokoh Fadil di sinetron TOP digambarkan sebagai anak yang masih bersekolah SMP. Fadil mempunyai dua orang kakak, yaitu Faiz yang diperankan oleh Jovi Sajeli dan Farhana yang diperankan oleh Nadia Ulia. Artis yang akrab dipanggil Dedet mulai dikenal masyarakat setelah memerankan tokoh Fadil di sinetron TOP. Kehadiran artis yang lahir pada tanggal 27 September 2007 ini cukup memberikan warna yang berbeda di sinetron Tukang Ojek Pengkolan. Karena Fadil mempunyai sifat yang usil dan suka bertengkar dengan kedua kakaknya, yaitu Faiz dan Farhana. Selain usil, Fadil merupakan anak yang ceria dan juga memiliki banyak teman di kampung Rawa Bebek, seperti Melati, Bagas, dan juga Alia. Sebelum tampil di sinetron TOP dan memerankan tokoh Fadil, Yudetra Atala Jinan juga pernah tampil di FTV yang berjudul Neng dan Pangeran Cilik pada tahun 2017 lalu. Oke sahabat Safira Sesa Channel, demikianlah info tentang Yudetra. Like jika kamu suka video ini dan jangan lupa untuk subscribe, komen, dan share video ini ke semua media sosial yang kamu punya. Don't forget to pray and action. Keep smiling. Thank you. See you and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.